Sekejap muzik. Saya minta maaf. Okey, baik. Sebelum tu saya minta maaf sebab saya nak cerita sikit. Bila cerita tentang doa 12 pintu ni, ceritanya saya sebenarnya sejujurnya saya tak tahu pun doa ni, Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Datuk. Beri tepukan kepada Datuk. Jadi, bila sahabat saya Cik Farid dan Puan Hana bagi tahu saya, Rakib, kita ada nak minta awak buat doa 12 pintu. Kita pun kalau buat tak tahu tu nampak sangat tak pandai. Jadi saya kata okey, okey. Saya kata boleh. Saya kata okey. Saya diam, masa first time jumpa brother. Jadi saya kata okey. Jadi saya kata okey, saya balik telefon Abang Syah. Sebab saya selalu kolaborasi dengan Abang Syah. Saya kata, Abang Syah pernah dengar doa 12 pintu? Dia pun diam. Jadi pun saya terpaksa Google lah. Jadi saya Google, saya tengok nama Datuk ada kat situ. Jadi bila saya dapat lirik tu, saya nak situ pun saya rasa macam berdebar. Sebab apa? Masya Allah, proses nak buat lirik tu bukan semudah. Biasanya kalau saya nak buat melodi, zikir sebelum ni, insyaAllah lah sekejap je. Saya duduk, tak dapat. Bila saya baca lirik, saya kata Masya Allah indah betul ni. Sebab semua doa yang kita nak dalam kehidupan kita ada dalam doa 12 pintu ni. Semua. Jadi saya terpaksalah memanggil ilham saya, iaitu isteri saya. Cik, romantik tak saya? Jadi saya panggil isteri saya. Saya kata, yang ni doa ni power ni, saya kata, tolong saya. So benda ni mungkin akan jadi, yang kata apa, insyaAllah jadi, yang kata apa ni, kata apa? Amalan. Orang kata siulan. Boleh kata betul-betul siulan. Okey, jadi saya kata yelah, alhamdulillah dapat menghasilkan doa ni. Dan bila saya buat benda ni, saya menangis. Sebab dia komplit. Lagi-lagi part yang pintu-pintu cinta sejati, pintu-pintu kasih sayang. Jadi bila saya pandang si saya, saya pun menangis. Masya Allah. So saya rasa macam terima kasih Datuk. Dan insyaAllah kita amalkan doa ni sama-sama. InsyaAllah, dan saya pun dah amalkan. Memang nampak perubahan hari demi hari. Dan saya pun dah lama nak cakap benda ni dengan Datuk, akhirnya saya dapat cakap juga. Dan insyaAllah bila kita amalkan doa 12 pintu ni, insyaAllah kehidupan kita seharian, saya kata, Allah mudahkan, insyaAllah. Amin. Terima kasih banyak Datuk. Terima kasih kepada Farid dan Hana. Okey, doa seterusnya doa duha. Okey, Farid kata mula-mula dia nak minta yang macam slow. Saya pun buat slow lah. Tiba-tiba dia kata, Rakib, boleh keci tak? Kita nak. Aduh, aku dah pening. Saya dah pening. Saya kata, macam mana eh? Saya kata, okey, saya try. So, kita dengar eh. Saya Datuk, sebenarnya ada diri sini. Bukan saya tak hafal. Ataupun saya nervous. Jadi saya letak standby. Okey, so kita dengarkan doa-doha. InsyaAllah. Boleh? Bye.
seperti hambamu yang soleh. Minta maaf kalau live tak sedap, dan tunggu sih sedap, confirm insyaAllah. Jumpa lagi, assalamualaikum.